الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد لله pada pagi Jumaat yang mulia ini kita dapat meneruskan pengajian kita dalam sebuah kitab nama dia At-Tafsir Al-Muharrar At-Tafsir Al-Muharrar Lil-Quranil Karim artinya tafsir yang terpilih untuk Al-Quranil Karim jadi dia pilih pandangan-pandangan tafsir-tafsir yang maksur di kalangan para ulama sama ada tafsir dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tafsir daripada huraian para sahabat dan juga ulama-ulama tafsir yang lain. Jadi pada kali ini kita akan belajar surah Al-Fatihah. Dalam siri yang dulu kita dah bincang tentang tafsir Al-Isti'adzah. Iaitulah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan juga tafsir Al-Basmalah. Ha, kena ingatlah nama-nama ringkas dia tu. Al-Isti'adzah itu maknanya a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Al-Basmalah iaitulah Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita masuk kepada tafsir surah Al-Fatihah. Jadi mudah ya. Perbincangan kita tidak panjang kita kerana kita ambil tafsir Muharrar ini diringkas sesuai dengan masa kita ini. Kita masuk pada muqaddimah surah Al-Fatihah. Selain daripada Muharrar, kita tengok juga tafsir pimpinan Ar-Rahman. Buka tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 1, muqaddimah surah Al-Fatihah. Yang pertama dia panggil Asma As-Surah. Nama-nama kepada surah ini. Nama kepada surah Al-Fatihah. Asma As-Surah thabatat li suratil Fatihah iddatu asma. Telah sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada nama-nama dia Al-Fatihah ini ada banyak nama. Dalam Al-Muharrar ni menyenaraikan kepada kita 6 nama. Ah, pelajar-pelajar, anak-anak kita, pelajar tua, pelajar muda tulis nama ni. Fatihah ni terlalu dekat dengan kita. Sebab dia menjadi bacaan yang wajib. Jadi kalau orang kata saya tak reti baca Quran, jawabnya tak mungkin. Awak boleh hidup tanpa Al-Fatihah. Sebab dia menjadi rukun dalam solat kita. Tak baca Fatihah, solat sah ke tak sah? Tidak sah. Surah ini sebagaimana biasa dinamakan Al-Fatihah, yakni pembuka atau mula-mula. Ia juga dinamakan Ummul Quran, iaitulah ibu Al-Quran. Dan Ummul Kitab, iaitulah ibu kitab suci. Kerana mengandungi secara ringkas dasar-dasar dan usul yang kerananya Al-Quran diturunkan untuk menerangkan satu persatu. Jadi banyak dalam pimpinan ini telah menyaraikan kita 7 sebab yang menjadi dasar kehidupan manusia ini berdasarkan surah Al-Fatihah. Jadi kita pergi dulu kepada nama-nama dia. Sebelum pergi kepada nama, kita baca dulu surah yang mulia ini. Mari sama-sama baca. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi ana berhenti di atas an'amta 'alaihim. Karena mengikut sebahagian daripada resam Al-Quran itu ayat yang ke-6. Ada lagi kalau tengok resam Usmani dalam kitab kita ni, dia tak berhenti di situ sebab ayat yang pertama dia Bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi panjang dah kita bincang tentang bismillah dulu. Jadi kalau kita rasa nafas kita tak kuat, kita berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka itu Al-Fatihah 7 ayat. Nama dia yang pertama, nama yang pertama Fatihatul Kitab. Ah, tulis tu. Mula kena tanda. Dalam Quran ni, dalam tafsir pimpinan dia sebut Al-Fatihah. Disebut nama dia penuh dia Fatihatul Kitab. Maknanya pembukaan kitab ini. Sebab apa dinamakan demikian? Li'annaha yuftatahu bikitabatiha al-masahif. Kerana dimula dengan dia, dengan surah ni tulisan mushaf. Bukan mula turun. Kita kena ingat ayat-ayat yang mula turun iaitulah Iqra. Tapi dalam Quran, ayat yang pertama, surah yang pertama ditulis mengikut tulisan mushaf, iaitulah Al-Fatihah. Dan dibaca surah ini dalam setiap salat sembahyang, maka dia menjadi pembuka kepada ayat-ayat lain daripada surah-surah Al-Quran dalam tulisan dan juga dalam bacaan. Ada orang mula dengan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim wal asri, lepas tu baru baca Fatihah. Tak ada. Dia mesti kena pergi kepada mana? Al-Fatihah dulu. Maka dia jadilah dia tu Fatihatul Kitabi ai fil kitabati wal qiraah. Pembuka kepada kitab, kepada ayat-ayat Quran lain di dalam bacaan dan juga dalam tulisan. Ha, jelas itu ya. Satu. Apa nama dia? Fatihatul Kitab. Ha, kena ingat. Belajar-belajar anak-anak kita ni belajar. Ini dia panggil Al-Fatihah. Kemudian kita pergi kepada dua, nama dia Ummul Quran. Tengok dalam kitab kata Ummul Quran, makna dia ibu Quran. Segala benda ni ada ibu belaka. Orang ada ibu tak ada? Ada ibu. Hayawan pun ada ibu. Eh, nak buat roti ada ibu. Tidak roti ada ibu kan? Waktu makan tak jumpa dah cari ibu duduk mananya. Nah, dia makan sekali dengan anak cucu dia dah. Jadi Quran ada ibu. Nama dia Ummul Quran, iaitulah Al-Fatihah. Kenapa dia jadi ibu? Yang pertama, li taqaddumiha. Karena dia duduk depan, lain daripada surah-surah lain. Kita dah belajar dalam bilangan surah Al-Quran. Berapa surah semua dalam Al-Quran? Berapa? 114. Pen bergeraklah. Anak-anak pelajar ni pen bergerak. Kertas kena ada. Barulah kita boleh jadi orang nak jadi orang pandai. Tulis 114 surah. Dan surah-surah yang lain 113 lagi semua duduk belakang dia. Dalam bacaan dan juga dalam tulisan. Jadi makna Ummul Quran ini dekat dengan makna Fatihatul Kitab. Ada juga dikatakan dia ni mak Al-Quran pasal apa? Sebab orang Arab ni menamakan setiap benda yang jamak, benda yang terkumpul semua dalam tu dia panggil ibu. Ni orang panggil ibu ni, maknanya benda hak kumpul. Macam kita juga, kenapa dalam rumah kita ada ibu? Sebab daripada dia lah ada kita, kan? Rajinnya ibu dah. Ada hak anak 5, ada hak anak 10. Setakat ni hak alik muslimat kita tu, ada hak anak 15. Itu apa derah jawab eh. Kalau ada kita nak buat tokoh, dia panggil tokoh beranak. Ha. Tak. Oh, beranak kuat sungguh dia. Mengaji tak ada. Nak kata pun sibuk jaga anak tak apalah.
dia ada sumbangan dia, anak-anak dia tolong doa ke dia pula, insya-Allah. Jadi di orang Arab ni bila benda hok menjadi ibu tonggak, maka dia panggil ibu. Macam kita juga kalau buat rumah, datang ni ibu rumah ni. Hok lain tu serambi. Jemur orang, gapo lagi? Kaki lima, ada. Itu dia ibu. Au muqaddaman li amri, ataupun orang hok duduk depan menjadi ketua, datang ini ibu. Jadi kalaulah dia tu ada cabangan, ada pengikut, maka itulah dia panggil. Pasal tu orang panggil Al-Fatihah ibu kepada Quran, sebab dalam Fatihah ni terkandung banyak benda-benda yang menjadi ibu kepada Quran. Yang ketiga, nama dia Ummul Kitab. Tanda nama apa? Ummul Kitab, mak kepada kitab, ibu kitab suci. Sebab apa pula dia jadi ibu? Dia jadi ibu sumiyat Ummul Kitab li'annahu yabda'u bi kitabiha fil mashahif. Sama jugalah, kerana dia ditulis permulaan dalam mushaf dan dimulai bacaannya di dalam salat. Lebih kurang je huraian dia, dekat-dekat. Ini diambil dalam Sahih Al-Bukhari. Nama yang keempat, tengok dalam tafsir pimpinan, nama yang keempat ni duduk bawah, dekat dengan habis muka surat dah, di bawah. Surah ini tengok dinamakan juga dengan As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul, sebelum kita pergi di situ, kita naik semula ke atas. Sebab apa nama dia Ummul Kitab? Nama kita ini ibu kita suci kerana mengandungi secara ringkas dasar-dasar dan usul yang kerananya Al-Quran diturunkan untuk menerangkan satu persatu, iaitu tengok yang pertama, jumpa dalam mukaddimah. Yang pertama, menetapkan wujudnya Allah Azza wa Jalla yang mencipta seluruh alam, sebagaimana yang tersebut dalam firman-Nya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang kita bincang satu-satu dalam tafsir nanti. Yang kedua, menyebutkan kesimpulan sifat-sifat Al-Jalal, kebesaran, keagungan Allah, dan sifat-sifat Al-Kamal, kesempurnaan bagi Allah, sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Nah ini, kalau orang tanya, kata nak belajar rahsia Fatihah, inilah rahsia dianya. Hak lain-lain rahsia tu, siapa dia baca boleh terbang, siapa dia baca tembok tak meletup, siapa dia baca tiket tak luk. Itu cerita, hak cerita luaran. Kita ni bukan nak takluk atas dunia, kita nak takluk di akhirat supaya neraka tak makan kita. Itu dia panggil kebal yang hakiki. Kebal atas dunia ni tembok tak meletup sungguh, mungkin tak ada peluru, tak meletup. Tak. Tiket tak luk mungkin tak kena. Yang ketiga, menyatakan kepada manusia akan hari yang padanya kelak ia akan menerima balasan amalnya. Sebagaimana yang tersebut dalam firman Allah Taala, Maliki Yaumiddin. Supaya seorang itu tidak menumpukan usahanya kepada mencari nikmat hidup dunia dan kelazatan semata-mata. Jangan duduk, saya ni tak sempat tu, tak sempat ni. Kenapa? Sebab duduk sibuk ngecari dunia ya kita ni. Tak mikir kebekali akhirat, rugi. Yang keempat, menerangkan tugas objektif yang kerananya manusia dijadikan oleh Allah Taala, sebagaimana yang tersebut dalam firman-Nya, Iyyaka na'bud, Iyyaka na'bud, hanya kepada-Mu kami sembah. Sebab ibadat itu dengan segala jenisnya tak dapat tidak diperlukan oleh manusia, kerana ia menghidupkan iman, menyehatkan tubuh badan, memperbaiki akhlak dan mensucikan jiwa. Dengan iman yang hidup, tubuh badan yang sehat, akhlak yang baik dan jiwa yang suci, berhasillah kebahagiaan manusia, kebahagiaan perseorangan dan kebahagiaan orang-orang yang sejenis dengannya. Yang kelima, memperkatakan tentang kelemahan manusia, bahawa ia tidak akan dapat melakukan sesuatu pun melainkan dengan pertolongan Allah dan keizinan daripada Allah. Sebagaimana yang tersebut dalam ayat, wa iyyaka nasta'in,
hanya. Tengok, dia guna kalimah taukid wa iyyaka, hanya kepada-Mu sajalah kami minta pertolongan. Jadi kalau minta pertolongan dengan benda lain tak jadi, kita kena minta pertolongan dengan Allah semata-mata. Minta tolong orang buat rumah, hakak barang, itu hak kita mampu, tidak jadi masalah. Jangan bertukar pula. Yang keenam, menerangkan bahawa perkara yang utama dihajati dan dipohonkan daripada Allah Ta'ala ialah memperoleh hidayah dan taufik ke jalan yang membawa kebahagiaan, dan cara melaluinya sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, kerana telah sedia ada berbagai-bagai jalan yang akan ditempuh dan cara-cara melaluinya pula banyak, berbilang-bilang dan berlain-lain disebabkan berlainnya tabiat, adat dan hawa nafsu yang beraneka ragam. Sedak dia, aneka ragam dia panggil. Yang ketujuh, mengarahkan manusia kepada memerhati dan memikirkan kisah-kisah umat-umat manusia yang telah lalu dan hal ahwalnya, supaya ia memilih akan apa yang menyebabkan kebahagiaan mereka, dan berjaga-jaga serta menjauhkan diri dari apa yang menyebabkan kecelakaan mereka, sehingga dapatlah ia hidup di dunia ini dalam keadaan yang selamat dan berjaya mendapat nikmat yang kekal pada hari akhirat kelak dalam syurga Darussalam. Jadi ini tambahan daripada kitab Pimpinan Ar-Rahman tentang makna Ummul Kitab. Kerana sebab apa Al-Fatihah itu nama Ummul Kitab? Kerana dia dimulai tulisannya dan bacaannya, dan di dalamnya mengandungi rahsia dasar-dasar dan usul-usul Al-Quran itu diturunkan. Kemudian kita pergi kepada nama yang keempat. Tulis di bawah tu, surah ini juga dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani, iaitulah tujuh ayat yang diulang-ulang. Tujuh ayat yang diulang-ulang. Apa dia yang diulang tu? Iaitulah bacaannya dalam salat yang berbilang rakaat. Jadi kita dah kira berapa kali yang wajib rakaat kita? Ya? Berapa kali? Tak ingat dah. 17. 2 subuh, 4 zuhur, 6, 4 asar, 8, 3 maghrib. 4 asar, 10, 3 maghrib, 13 campur isya, 17. Ingat, satu hari kita ada berapa? Yang wajib 17 rakaat. Jadi maka dia nama As-Sab'u Al-Mathani, tujuh ayat yang diulang-ulang bacaannya di dalam salat, ataupun tujuh usul yang diulang-ulang huraiannya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, jadi kata di Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, dia kata apa? Adapun tafsir namanya As-Sab'u Al-Mathani, As-Sab'u iaitulah tujuh ayat. Tidak ada la khilaf bainal jami' minal qurra wal ulama. Tak ada khilaf di kalangan ulama Al-Fatihah tu tujuh ayat. Yang khilafnya di mana? Tadi anda sebut yang khilafnya sama ada Fatihah tu, bismillah tu ayat yang pertama, ataupun dimula dengan alhamdulillah. Kemudian ayat yang keenam yang duduk ghairil maghdubi alaihim tu, itu dia panggil ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ayat yang keenam. Yang pentingnya Ibnu Jarir kata ijma' al-jami' min al-qurra, semua para pembaca, para ulama-ulama qiraat mengatakan ayat dia tujuh. Ayat dia berapa? Tujuh. Jadi adapun Nabi kita menamakan dia dengan tujuh ayat yang diulang-ulang masanin, kerana dia dibaca di dalam setiap solat sama ada sunat ataupun fardu. Demikianlah kata-kata ini diambil daripada Al-Hasanu Al-Basri. Jadi tulis tafsiran kata lagu tadi diambil daripada tafsir Hasan Basri, iaitulah seorang ulama tabi'in. Dalam kitab kita ni habis empat. Tengok dalam tafsir Muharrar yang kelima, nama yang kelima. Tambah nama dia Al-Quranil Azim.
Nama dia Al-Quran Al-Azim. Artinya Quran yang sangat agung, yang sangat hebat. Kata Al-Qurtubi, dinamakan sedemikian. Nama apa? Al-Quran Al-Azim, Quran yang agung itu, yang hebat itu. Litadammuniha jami'a ulumil Quran. Kerana dalam Fatihah mengandungi semua ilmu-ilmu tentang Al-Quran itu. Yang pertama, dia mengandungi as-sana'i 'ala Allah. Satu, mengandungi pujian pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, itu dia panggil pujian. Dengan segala sifat-sifat kamal yang mulia, wa jalal yang agung. Dan yang kedua, wa 'alal amri bil ibadati wal ikhlasi fiha. Mengandungi arahan supaya kita beribadat kepada Allah Ta'ala dan ikhlas. Iyyaka na'bud. Tak ada lah. Tak ada sembah orang lain, sembah Allah, itu ikhlas. Wal i'tiraf bil 'ajzi 'anil qiyam, yang ke berapa? Tiga. Mengakui kita ni lemah. Iyyaka nasta'in. Kami lemah ya Allah. Tak mampu nak buat benda tu, nak buat benda ni, kecuali dengan i'anah, dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, mengandungi al-ibtihal, permohonan, rayuan atau perintihan. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah, Allah Ta'ala beri pada hidayah ke jalan yang lurus, jalan yang betul. Wa kifayati ahwalil naki'in. Dan juga kita minta perlindungan Allah SWT daripada keadaan orang-orang yang tidak baik, iaitulah ad-dalin, al-maghdubi alaihim. Dan juga minta perlindungan daripada golongan yang sesat. Maka itu nama dia Al-Quran Al-Azim. Jadi dalam Quran itu ada beberapa usul yang besar. Jadi Quran ni keseluruhannya nak bincang tajuk ni, nak bincang tajuk ini. Yang keenam, tanda nama yang keenam, dinamakan dia dengan nama Surah Al-Hamdi, Suratul Hamdi. Sebab apa? Kerana dia dimula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata di orang tua-tua kata, kalau ingat nama Fatihah ni pun mengapa dah habis 2-3 guni berah. Tak? Orang panggil puas hati dah muak kita menghabiskan air susu besar kita. Sebab kita boleh bongkar rahsia Al-Fatihah. Alhamdulillah para jemaah sekalian, itu ada 6 nama surah Al-Fatihah dan rahsia-rahsia yang terkandung di dalamnya. Kemudian kita pergi pula kepada dalil-dalil yang menunjukkan perkara yang demikian itu. Dalil yang menunjukkan kepada yang demikian itu, yang pertama, hadis yang pertama, hadis yang diriwayat oleh Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat yang sempurna yang diterima, yang sah itu, bagi orang yang tak baca fatihatil kitab. Apa dia fatihatil kitab? Tak baca al-fatihah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita nak masuk dalam bab hukum, hadis ini panjanglah. Jadi majoriti ulama mengatakan tidak sah salat kalau tak baca Fatihah. Sama ada makmum ataupun imam. Imam tu sah dahlah. Makmum pun kena baca. Cuma ada sebahagian ulama kata tak payah baca dah. Sebab ada hadis lain mengatakan Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam ayat Quran yang mengarahkan kalau kita dengar orang baca Quran, kita dengar aja. Jadi tak payah baca sendiri. Jadi hadis ini jelas. Hadis yang kita ambil ni, hadis Bukhari Muslim ini jelas, tidak ada solat yang sempurna yang diterima bagi orang yang tak baca Al-Fatihah. Nah, jadi kalau ada khilaf ulama setara mana pun, jangan berhenti daripada baca Al-Fatihah, sama ada kita imam ataupun makmum. Hadis yang kedua, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-rak'atayn allatayn qabla salati as-subhi. Ingat, Nabi kita meringkaskan 2 rakaat solat sunat sebelum solat sembahyang subuh. Dia panggil sunat fajar. Jadi lepas kita azan subuh,
La ilaha illallah, kita pun jawab La ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma rabb hadzihi da'wati tammah. Kemudian kita salat dua rakaat. Ha, dua rakaat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ringkas je. Dia tak baca panjang. Jadi hatta inni la aqul, Aisyah kata, aku sampai aku terfikir, hal qara'a bi ummil kitab, ataukah dia baca ummul kitab ataupun tidak. Ha, jadi kata-kata Aisyah ini dalil kepada nama Quran tadi, ummi al-kitab. Maknanya kalau dari segi hukumnya, Nabi kita peringkah je, dia tak baca panjang, dan dua rakaat je. Habis lama nak tunggu subuh nak buat apa? Ha, bacalah Quran. Apa boleh tanya lagi tu? Ada setengah orang ni, ya, ada setengah masjid ni lambatlah qomat. Ana sendirilah pengalaman duduk di negara Arab, memang dia selaraskan subuh 20 ataupun 25 minit daripada azan sampai ke iqamat. Pasal ni dua rakaat rakaatayil fajri, dua rakaat sunat-sunat fajar itu khairum minad dunya wa ma fiha. Walaupun ringkas dua rakaat, tetapi kelebihan dia, Nabi SAW kata, lebih baik daripada kita memiliki dunia dan isi kandungan. Hari ini dapatlah kedua rakaat, dapat, kata alhamdulillah. Dua rakaat tadi lebih baik kalau ada dalam poket kita ni, segala geran dunia ada dalam poket kita belaka, cukup dengan dua rakaat fajar. Kaya tak kaya kita? Hanya duk mikir tengok kilau gitu, tengok sarai buru orang ni, serabut kita jadi. Dalil yang ketiga, apa dia? As-Sab'u Al-Masani, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ummul Quran hiya as-Sab'ul Masani wal Quranul Azim. Nah, jadi dalam hadis ni ada tiga nama ummul Quran. Satu, iaitulah as-sab'ul masani, tujuh yang diulang-ulang. Dua, wal Quranul Azim. Tiga, iaitulah nama kepada Al-Fatihah, nama kepada Al-Fatihah. Hadis ni, semua hadis yang kita baca tadi dalam Bukhari. Hadis yang keempat, An Abi Sa'id Ibnul Mu'alla, letak bagi apa? Abi Sa'id bin Al-Mu'alla, alif lam mim ain lam ya, ya tak ada titik, Al-Mu'alla radhiyallahu anhu qal, marra bi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli. Ha, dengar, Nabi kita lalu, kata Abu Sa'id, aku sedang solat. Fada'ani, Nabi panggil Abu Sa'id, falam ati, aku tak jawab, tak pergi. Hatta sallaitu, sehingga aku selesai solat. Abu Sa'id tak jawab. Faqala summa ataitu. Lepas solat dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Nabi pun tanya dia, "Ma mana'aka an ta'ti?" Ya Abu Sa'id, apa yang menghalang kamu nak mari jumpa saya? Faqultu kuntu usalli ma'ahla Rasulullah, saya tengah solat tadi. Faqala alam yaqulillah, mu tak ingat ke firman Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, perkenankanlah seruan Allah Taala dengan Rasul. Idza da'akum, kalau mereka panggil, mari pergi selalu. Lima yuhyikum, kerana Allah Taala nak hidupkan kita. Nabi SAW nak hidupkan hati kita, maka kamu kena pergi. Ya, kalau kita mikir, hidup mana pula ni, hidup dah kan ni? Alah, hidup hati. Ramai orang yang hidup mata kelip, berkelip mata. Hidup duk menyawa sosah-sosah, tapi hati mati. Duk tepi masjid. Ha, dengar ni. Rumah duk tepi masjid. Rumah dia tu keliling dengar. Hak masjid pun dengar azan, hak surau pun dengar azan, dalam radio pun dia dengar, dalam TV pun dia dengar, tapi tak melangkah nak pergi ke masjid. Itu dia panggil hati sudah bermasalah. Tuan-tuan yang duduk tepi masjid, duduk dengar azan tu, tunjukkanlah hati kita sehat, melangkahlah pergi ke masjid. Jadi Nabi kita panggil, maknanya kalau Nabi panggil, sallallahu alaihi wasallam panggil, kita kena pergi selalu, berhenti semuanya. Jadi timbul masalah ni, kalau mak panggil lagu mana? Kita tengah solat, Allahu Akbar, mak panggil, Muhammad, pergi ke tak pergi?
Jadi ada sebagian ulama katakan kalau ibu panggil kena berhenti sembahyang, pergi dulu. Adalah yang ada lain mengatakan tidaklah kita cepatkan solat kemudian baru kita pergi. Sebab darjat mak tidaklah seperti darjat nabi yang Allah arahkan di sini lir rasul. Kalau rasul panggil pergi. Maka jadi jangan pula bila mak panggil itu tambah suruh pula dah. Asal suruh lagi. Tunjuk warna. Lah. Cukup sekadar Al-Fatihah, waladhalin, amin, rokok, sujud, pergi jawab mak. Tapi kalau mak panggil juga sampai mereka bunyi suara nak marah dah, berhenti solat, pergi. Nah, itu dia panggil hak ibu. Ni kita tak ada apa dah anak-anak kita zaman sekarang ni. Nya tuli di game permainan dia ni. Nah, ingat tak? Jadi tuli tak tuli? Mak panggil. Panggil belaka. Jawab mulut. Ya. Ha. 10 kali tak mari lagi. Bila orang jenguk anak berhabis game. Subhanallah. Yang ulama bincang bukan game. Solat. Tapi kalau mai wajib kena tinggal. Ha, dengar ni anak-anak kita. Kalau ibu panggil berangkat selalu pergi. Jangan duduk nunggu banyak. Allahu akbar. Baik, balik pada hadis. Hadis ni sangat menarik. Bila Nabi sebut min summa qal, Nabi kita bersabda, qal ala uallimuka a'zama suratin fil Quran. Abu Sa'id, nak ke tidak aku ajar kepada kamu surah a'zamu surah, iaitulah surah yang paling agung dalam Quran. Ha, jadi dia panggil Al-Quran Al-Azim, surah yang paling besar sekali dalam Quran. Qabla an akhruja minal masjid, aku akan ajar kepada kamu sebelum saya keluar daripada masjid. Nabi berjanji dengan Abu Sa'id. Fazahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi selesai urusan Nabi, Nabi pun nak balik, nak keluar daripada masjid. Liyakhruja minal masjid, nak keluar daripada masjid. Fazakkartuhu, Abu Sa'id pergi dekat Nabi, peringatkan, ya Rasulullah, tadi janji belum keluar masjid nak cerita kepada saya surah yang paling agung dalam Quran, tak jadi ke? Faqala, Nabi berkata, alhamdulillahi rabbil alamin. Ni surah dia. Jadi nama dia surah alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'ul mathani, inilah tujuh yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim, dan Quran yang cukup agung. Allazi utituhu, yang diberikan pada saya. Hadis ini dalam Al-Bukhari. Jadi para jemaah, kita pun ingat dah. Ingat ke tak ingat? Ingat dah lah tu. Apa dia kelebihan dia? Kelebihan dia iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan dia dengan As-Sab'ul Masani wal Quranul Azim, dan surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Maka para jemaah, bila kita baca Fatihah ini, ha, jangan lupa lah. Kita baca sambil kita ingat. Baca sambil apa? Sambil kita ingat, inilah surah yang paling agung. Di dalamnya terkandungi ciri-ciri keistimewaan dia, terkandungi nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah, yang maha agung, yang maha besar dalamnya. Maka barulah kita terasa Al-Fatihah itu sangat dekat. Kenapa kita sebut nama-nama Allah? Kita sebut pula kita ni bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Kita hanya menyembah Allah. Kemudian bila sampai tempat minta, ihdinas siratal mustaqim, kita niat, niat apa? Niat kita minta dengan Allah. Jangan buat pakai orang panggil buat tak tahu gapo. Pakai ihdinas siratal mustaqim senyak baca tak tahu. Tak. Dengan perasaan. Kalau boleh waktu ihdinas siratal mustaqim menitis air mata. Sebab kita sangat berhajat kepada Allah Azza wa Jalla, sangat memerlukan pertolongan Allah, maka ketika itu insya-Allah, kata di ulama, di antara doa mustajab itu, apabila kita doa, hati kita gemetar, perasaan kita cukup mendalam, dan mata kita boleh mengalirkan. Ni kalau duduk main doa tapi mata lillah, tak jadi apa. Ni ada juga orang doa, duduk tengok orang apa ada juga. Lah. Oh, nak cari tempat mustajab doa ni, situ sini tak. Cari tempat tak jumpa, akhir kali pergi doa dekat kubur, dekat tunggu kayu lah. Jadi doa yang mustajab itu di antara tempat dianya, apabila hati itu khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia jadilah doa yang baik. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang kedua Fatihah, iaitulah fadailus surati wa khasaisuha, kelebihan surah ini
dan ciri-ciri keistimewaan surah, kelebihan surah dan ciri-ciri keistimewaan di dalam jalsah kita yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.